cukup antusias karena kedua tim ini sama-sama bermain cukup bagus dan sangat bagus di pertandingan pada malam hari ini. Kali ini bola pertama di set yang keempat untuk Bima Roka. Angka pertama untuk Putra Voltes 1-0. Barel servis. Fikri kali ini bagus sekali pukulan keras dari Fikri, sempat menyentuh bloknya dalam bola muncrat jauh atas kaspol. 1-1. Di set yang keempat ini ditunjukkan pemain cerdik sang pemain setter senior dari Putra Voltes, menambahkan kembali 2-1. Winga Swing kali ini dapat menembus blokir, pindah bola menambahkan kedudukan menjadi 2-2. Voltes, saudara Ayi, bola masuk, pindah bola 3-2. Ditolak saja. Satu pemain gosok menambahkan kembali untuk Putra Voltes 4-2. Ayo, Bimaloka masih bisa. Mana semangatmu? Voltes cover service. Fitri kali ini bagus sekali kurang keras dari Fitri, pindah bola 3-4. Fitri service. Pukulan 3 meter atau berkesek dari Tova. Pemainnya satu ini sangat berbahaya di malam hari ini. Kenapa akan kembali 5-3. Pasal setiap 3 meter berkesek dari Fikri. Lagi-lagi ada bintang dari Voltes Tova dan juga ada bintang dari Bimaloka yaitu Fikri bisa berhasil menambahkan kembali, pindah bola 4-5. Masuk bakal ini bagus sekali menyentuh tangan atau bola masuk, menambahkan pindah bola 6-4 untuk Voltes. Haji servis. Bahasa sedang keras kali ini dari pembunuh 6 yaitu Julfikar, menyentuh tangan atau blokir tasbol, tidak bola 5-6. Fikri, kamu luar biasa. Bola keras dari Fikri kembali menambahkan 6-6. Kembali ini sentuhan bola 3 meter, namun sayang sekali Bapak Wasit melihat terlebih dahulu saudara Tova memasuki lapangan lawan atau menginjak garis. Menambahkan itu Bimaloka 7-6. Sehingga memimpin sementara kali ini terpaut 2.86 untuk Bimaloka. Ayo sekali kali tidak dapat
menembus kedua monster blokir dari Montes 3-7-8. Bagas servis. Dari Tepana besar sekali kembali masih gagal bola keluar sehingga menambah angka kembali itu 5 loka 10-7. Sudah melompat tinggi, hanya satu bola ringan, 3-8-10. Kembali sang bintang Fikri berhasil menambah angka bulan keras yang ditunjukkan oleh saudara Fikri 11-8. Memang luar biasa pemain yang satu ini saudara Nova yang bermain cukup dan sangat bagus di pertandingan pada malam hari ini. Bola untuk Montes 9-11. Kembali kali ini luar biasa pukulan dari Justin masuk sehingga pindah bola 12-9. Justin servis. Kembali lagi Tova dan Tova selaku bintang berhasil menambah poin demi poin hingga bola 10-12. Dan tendangan meja saja sedikit demi sedikit menambah poin 11-12. Kerat dari pihak kali ini menembus kedua bloknya dari Montes 3-13-12. Kembali karena bulan yang kedua kalinya berhasil menembus blokir 3-12-13. Nomor punggung 2 Montes kali servis. Kali bola keras dari Bima Loka masuk. Tidak bola 14-12. Kali-kali contekan tanda dari pemain Bima Loka penambahan kembali 15-12 sekaligus take out diminta oleh bisa dari Montes tertinggal kaki 3 poin bisa jangkul 4. Yaitu Bang Boleh. Kandas. Kali gagal bukan dari Montes kembali menambah angka lagi memimpin tertinggal 4 poin kali 16-12. Bima Loka servis.
Kali kali ini bulan keras Toko masuk dapat menembus kedua blokir dari Bima Loka. Sudah bola 13-16. Wing keras kali ini dari nomor 22 sang winger handal yang dimiliki oleh Putra Bima Loka menambah angka 17-13. Di pelanggaran Cortez kembali menambah angka memimpin sementara terpaut 5 poin 18-13 di Maloka Serbi. Defense yang bagus kali dari Bima Loka masih dapat dikembalikan. Sayang sekali saudara Fiat tidak dapat memanfaatkan kembali bola yang bagus tidak bola 14-18. Bagas servis. Hai, open tepat pukulan di atas. Tova menukik tajam. Nebak kembali itu kontes. Siar terakhir. Kali ini nomor punggung 6 dari Bima Loka yaitu saudara Julfikar Tasbol. Kita bola 19-15. Rama Serbi. Satu sekali kali ini pukulan dari Fikri, pemain remaja terbaik yang dimiliki oleh Bima Loka. Menambahkan kembali 20-15. Masih Rama servis. Balasan cepat cukup bagus kali ini pemain terbaik kontes nomor 7 Taufa menukik deras tajam masuk tidak bola 16-20. Lagi sang bintang Fikri dapat menembus blokir menambah angka 21-16. Ditunjukkan dengan pukulan canggih sang bintang Topa masuk pindah bola 17-21. Saling jual beli serangan di set yang keempat ini masih Imam servis. Yasin kali ini juga tidak mau ketinggalan. Pukulan yang ditunjukkan oleh saudara Yasin berhasil dan menambah angka untuk Bima Loka 22-17. Yasin servis. Kota kembali 1-2-3 poin lagi dapatkan oleh saudara Tova. Bidang bola 18-22. Servis yang gagal dari Tova tidak dapat bola banyak. Tidak bola dan otomatis 23-18. Bima Loka servis. Bantu Pakun bagus sekali cepat menutup blokir namun bola keluar. Nampak kalau Putra Bima Loka Bepoi 24-18. Sayang sekali jump serve gagal dari Fikri bola keluar menahan kekalahan sementara untuk Voltex dalam kedudukan 19-24. Gagal kali ini Julfian menambahkan lagi untuk Putra Voltex 20-24. Kali ini mengakhiri di set yang keempat kembali dimenangkan oleh Putra Bima Loka.
yang akhirnya akan melaju ke babak berikutnya.